Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, 3CC Official. Gimana kabar kalian sobat 3CC? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys, dan tanpa kurang apapun ya guys. Oke, di kesempatan video kali ini tanggal 6 Agustus 2024 ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa terbang kembali menggunakan drone, dan saya akan mengarah ke selatan, ke area simpang susun Kraksan guys. Dan bentar lagi ini saya akan sampai di titik tujuan di area simpang susun, dan saya mengambil videonya ini nanti dari arah timur menuju ke barat, ke area simpang susun Kraksan guys. Oke, untuk update nya sendiri dari arah timur dari jembatan Sungai Rondolingo ini, bisa kita lihat untuk timbunannya sudah selevel, rata dengan cor box underpassnya. Jadi mungkin hanya kurang sedikit lagi guys, atau tinggal finishing, dan kita akan mengarah ke arah barat. Jadi yang ke arah barat ini dari arah Paiton menuju Probolinggo guys. Oke, kita akan mencoba mendekat ke area simpang susun. Kita akan melihat seperti apa perkembangan untuk saat ini guys. Oke, dan buat para pekerja tol yang sedang bekerja, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian tetap semangat dalam bekerja, tetap semangat untuk mengejar target, karena untuk targetnya sendiri yang Probowangi seksi 1 ini ditargetkan akhir tahun 2024 bisa dilewati guys. Oke, kita akan mencoba mendekat lagi ke arah barat, ke area simpang susun, dan ini persis di bawah drone adalah box underpass Desa Sentong dari arah Kelurahan Semampir menuju Desa Wangkal guys. Dan sudah bisa kita lihat area simpang susun untuk pengecoran yang di area bawah jembatan simpang susun ini sudah selesai sepertinya. Dan untuk jembatan simpang susunnya juga selesai dicor guys, dan hanya tinggal penyambungan urukan tanah yang dari sebelah selatan maupun sebelah utara guys. Dan untuk yang ke arah Probolinggo ini sudah dilakukan pengecoran, bisa kita lihat langsung di video. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian sobat 3CC. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.